الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni alhamdulillah. Sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah alhamdulillah dan syukur pada Allah. Kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu di mana kita akan teruskan lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pada malam ni kita akan bicarakan tentang satu topik yang berkaitan tentang adab-adab pembaca Al-Quran, adab-adab semasa kita membaca Al-Quran, iaitu berkenaan keadaan-keadaan yang makruh untuk membaca Al-Quran. Ya, ada kalanya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, membaca Al-Quran itu menjadi makruh pada keadaan-keadaan yang tertentu. Ya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahawa membaca Al-Quran digalakkan secara mutlak. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, anytime, bila-bila baca Al-Quran, bila-bila masa, sentiasa baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Cuma ada keadaan yang tertentu, melainkan pada keadaan-keadaan tertentu yang dilarang oleh syarak. Keadaan ini kita perhatikan betul-betul, dengar betul-betul, sebab nanti saya akan ada pandangan saya tentang perkara ni. Aku sebutkan sebahagiannya yang terlintas di hatiku. Ini kata-kata Imam An-Nawawi secara ringkas tanpa menyebutkan dalil-dalilnya kerana begitu masyhur, kerana diketahui umum bila berlaku keadaan-keadaan ini maka makruh kita membaca Al-Quran. Kata Al-Imam An-Nawawi, keadaan makruh membaca Al-Quran itu, ya, telah diletakkan dalam kitab kita 6 perkara.
Dalam kitab kita dah letakkan poin-poinnya, ada 6 keadaan. Pertama, ketika rokok, ketika sujud, ketika tasyahud, serta keadaan-keadaan lain dalam solat kecuali ketika berdiri betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, baca Al-Quran itu secara mutlak digalakkan pada bila-bila masa. Tetapi bila bicara solat, bila sebut tentang solat, tempat untuk membaca Al-Quran adalah ketika qiyam saja. Adapun ketika rokok, ketika sujud, ketika tasyahud, ketika iktidal, ketika duduk di antara dua sujud, itu semuanya makruh. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Setiap perbuatan tadi ada bacaan khusus baginya. Ketika rukuk dan sujud, itu adalah tempat kita bertasbih. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Waktu itu adalah tempat untuk bertasbih. Manakala tasyahud, kita baca tahiyat, ada syahadah, ada selawat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tidak boleh dicampur adukkan. Dekat sini baca Al-Quran, dekat situ kita tasbih, tempat yang bersalahan. Tak, ya. Jadi waktu untuk membaca Al-Quran di dalam solat hanyalah ketika qiyam, ya, ketika berdiri itulah, ya. Adapun ketika rokok dan sujud dan tasyahud, itu hukumnya makruh. Apa maksud makruh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Ia tidak disukai. Ia tidak disukai. Melakukannya itu tidaklah berdosa, tetapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkannya itu baik. Meninggalkannya itu bagus. Jangan kita lakukan. Yang kedua, ketika membaca surah lain selain daripada Al-Fatihah, bagi makmum dalam solat jahriyah apabila dia sedang mendengar bacaan imam. Ini kita bicara tentang mazhab kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab kita, bila mana imam membaca secara kuat, alhamdulillahi rabbil alamin, dengarlah kan. Kemudian bila sampai ayat yang terakhir, amin, kemudian imam pun baca surah baru. Masa imam baca surah baru, contohnya wadduha, tengah baca surah baru, kita sebagai makmum kita baca apa? Surah Al-Fatihah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, sebagai makmum kita kena baca Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu berbeza dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, dia akan senyap saja, mereka tak baca. Jadi kalau kita pergi ke negara-negara yang mengamalkan mazhab Hanafi, jadi berlainlah sikit dengan kita. Jadi kita yang bermazhab Syafi'i, kita akan baca waktu itu Suratul Fatihah. Baik. Kemudian bila kita sebagai makmum kita dah baca Suratul Fatihah, sampailah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perlahanlah kan kita baca. Saya baca kuat ni supaya tahu keadaan sebagai makmum tu macam mana. Lepas tu, saya sebagai imam, waktu tu saya dah baca surah duha, masa tu sampai hujung-hujung lah. Contoh saya tengah baca wa wajadaka dallan fahada. Masa tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah baru je habis amin. Saya nak baca wa wajadaka ailan fa aghna. Tengah saya baca yang tu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Baca yang lain pula. Tak, dimakruhkan keadaan tu. Kerana sebagai makmum tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ketika imam sedang membaca surah, imam dah baca Suratul Fatihah, kemudian imam baca surah lepas itu, ketika itu sebagai makmum hanya boleh baca Suratul Fatihah saja. Lepas baca Suratul Fatihah buat apa? Dengar saja bacaan imam, ya. Kalau contoh macam ni, contoh sajalah, bila kita solat fardu subuh pada hari Jumaat, imam kan baca panjang. Imam baca surah As-Sajdah. Jadi panjang kan. Jadi alang-alang kita kata dalam hati, contoh ya, alang-alang imam baca panjang sangat ni, saya bacalah surah lain. Baca surah lain selepas Al-Fatihah, itu hukumnya makruh. Jadi apa yang patutnya kita buat adalah memberikan tumpuan sepenuhnya kepada bacaan imam. Dengar saja bacaan imam. Macam tu.
Jadi kalau kita baca juga hukumnya makruh. Yang ketiga, ketika duduk di dalam tandas, ya. Ha, jadi tandas ni bukan tempat ibadah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tandas itu tempat kita qada hajat, buang air, bersihkan apa yang patut. Jadi di situ makruh untuk kita membaca Al-Quran. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Yang kelima, daripada apa yang saya baca di dalam kitab Tibyan di dalam bahasa Arab, ya, dia agak berbeza sedikit, ya. Digunakan kalimah istajama, ya, ketika tidak mahir membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, bila saya dengar apa yang disyarahkan oleh Dr. Aiman Suwaid, nombor lima ni ketika tidak mahir membaca Al-Quran bukan sebab kita tak pandai. Dr. Aiman Suwaid ketika mensyarahkan kalimah kata-kata Imam An-Nawawi ini, dia kata apabila kita tak mampu membaca Al-Quran. tak mampu membaca Al-Quran tu macam mana? Adakah sebab kita tak pandai baca? Sefaham apa yang saya dengar daripada kata-kata dia, dia macam ni keadaan dia. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita duduk dalam perjalanan, tengah bawa kereta ke, tengah bawa motor ke, tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita dah biasa baca Al-Quran, ya. Tiba-tiba kita baca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ni contoh saja. Contoh kita biasa baca surah Yasin. Kita biasa baca surah Yasin, kemudian kita sampai satu ayat, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Patut sambungannya, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Contoh macam tu kan. Tapi tiba-tiba bila kita baca wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin, daripada surah Yasin kita termasuk surah Al-Mulk. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Dah termasuk surah lain ni. Kita cuba patah balik. Tiba-tiba kita baca wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Termasuk surah As-Sajdah pula. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Dah berbelit-belit dah, tak tahu ni. Masuk surah ni, masuk surah ni, masuk surah tu, dah tak jumpa dah kat mana pangkalnya. Maka ketika itu, sebab kita tak ada mushaf, kita tak ada Quran nak tengok, jadi waktu itu makruh kita teruskan bacaan sebab dah bercampur aduk dah, kesini, kesana, kesini, kesana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam keadaan kita tak boleh nak baca Al-Quran mengikut susunannya, mengikut bacaan yang betulnya, maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, digalakkan kita berhentikan bacaan. Digalakkan kepada kita berhentikan bacaan. Contoh yang kedua tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, contoh yang kedua. Dalam Al-Quran ini saya ceritakan sedikit, kita ada dalam Al-Quran ada 6236 ayat, ya. Yang kalau dulu-dulu belajar-belajar dulu dalam kita akan tulis 6666 tu, itu bukanlah angka yang tepat. Cuma mungkin sekadar untuk nak ingat-ingat, senang nak ingat, ya. Wallahu alam, tetapi angka yang tepat yang boleh kita kira daripada mushaf kita adalah 6236 ayat saja. Kira-kira 2,000 daripada ayat itu, kira-kira 1/3 daripada Al-Quran itu dikenali sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Maksudnya ayat itu hampir-hampir sama dengan tempat lain. Hampir-hampir sama dengan tempat-tempat lain. Jadi contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, contoh yang paling senang lah kan. Contoh yang paling senang yang memang bukan sekadar hampir-hampir sama dan memang sama, iaitu dalam surah Ar-Rahman kan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian kita baca رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Patut sambungannya مرج البحرين يلتقيان بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi diulang-ulang banyak kali. Jadi kita ni tak tahulah mana yang atas, mana yang bawah, tunggang terbalik kita baca. Jadi tak bolehlah macam tu tuan-tuan abang dirahmati Allah ya. Jadi oleh kerana dalam Al-Quran kira-kira 2000 ayat dia hampir-hampir sama. Macam tadi tu surah Al-Mulk, surah As-Sajadah, surah Yasin, dia hampir-hampir ya. Jadi kita ni tersambung surah lain, masuk surah lain. Maka sekiranya berlaku perkara sebegitu dalam solat. Contoh kalau kita baca surah Yasin. Minta maaf. Surah Al-Kahfi pada hari Jumaat kan kita tak tengok Quran kan. Nanti kita akan jumpa qala alam aqul innaka la tastati'a ma'iy sabra. Ada satu lagi qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iy sabra. Kalau tak betul-betul berhati dia akan melencung, dia akan pergi tempat lain. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, situasi sebegitu kalau berlaku pada imam. Imam dah cuba betulkan, salah juga. Kemudian makmum dekat belakang tolong betulkan, tak betul-betul juga. Maka ketika itu apa kita buat? Rokok. Allahu Akbar. Sebab kita tak nak tuan-tuan abang dirahmati Allah, Al-Quran itu kalam Allah. Ia dijaga, ia dijamin takkan berubah sampai hari kiamat. Tapi bila kita tak boleh baca, jadi kita memandai-mandai, itu salah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Jadi Quran tu bukan macam kita agak-agak je, tak, itu kalam Allah. Tak boleh main-main, kita kena pastikan kita ingat betul-betul, kita tak salah, barulah kita meneruskan bacaan. Kalau dah memang dah tunggang terbalik, orang belakang tegur pun tak boleh nak betul juga, maka jawabnya tukar surah lain yang kita boleh baca kemudian rokok. Baik, itu yang kelima. Bukan bererti ketika tidak mahir membaca Al-Quran nanti orang kata, saya bukan tak nak baca Al-Quran, tapi bagi saya ni makruh. Kata, saya bukan tak nak pergi ngaji, tapi makruh untuk saya. Kenapa? Ni dalam kitab ni kata ketika tidak mahir, saya memang tak pandai. Jadi kalau macam tu saya bila-bila tak akan pandai tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi ketika tidak mahir itu adalah bererti ketika mana dia nak membaca secara hafazan tapi tak jumpa-jumpa sambungannya. Dia istilah dia macam ke laut dah dia baca, tak ke mana-mana dah dia pergi. Jadi itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ujian bagi orang yang menghafal Al-Quran ya. Kadang-kadang dia perlukan murajaah, perlukan i'adah, ulang banyak-banyak kali sampai dia mantap, insya-Allah takkan tersilap ya. Tapi menjadi kelemahan manusialah, kita ni manusia kan, kita lemah. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tersasul, itu biasa saja. Bukanlah aib tuan-tuan abang-abang dirahmati Allah, cuma kita kena perbaiki kalau berlaku. Yang keenam, ketika khutbah bagi orang yang mendengarnya. Samalah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Benda yang patut kita dengar, kita dengar. Ya, masa imam baca surah tadi, patutnya kita dengar, bukan kita sibukkan diri kita dengan baca Al-Quran, baca surah-surah yang lain pula. Sama juga ketika imam sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Janganlah sebab kita kata Allah lamanya dia ni khutbah ni perlahan pula kan, ya. Slow pula dia baca kan khutbah ni. Baca Quran lah sekejap, habiskanlah kejap surah Al-Kahfi ni. Tak, tuan-tuan abang bang dirahmati Allah. Kalau kita sampai-sampai hari Jumaat, sampai-sampai saja baru baca 10 ayat, baru baca 20 ayat dah dilaungkan azan. Ya, kemudian imam dah baca khutbah. Maka kita berhenti dulu. Kemudian kita akan sambung selepas solat Jumaat. Itu biasa saja tuan-tuan abang bang dirahmati Allah. Itu biasa saja. Kalau tuan-tuan abang bang dirahmati Allah tidak tergesa-gesa, tak ada nak cepat-cepat sangat nak balik, cuba perhatikan selepas solat Jumaat ada saja orang-orang dekat depan-depan ni, mana-manalah tengah-tengah, belakang-belakang akan cuba habiskan surah Al-Kahfi sampai selesai baru balik. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita kata ini sunnah ni, kena baca juga surah Al-Kahfi, kena baca juga surah Al-Kahfi, sedangkan imam sedang berkhutbah. Ketika imam menyampaikan khutbah, peranan kita adalah dengar khutbah. Jadi jangan salah tempatlah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Nak baca Al-Quran ada tempatnya, nak dengar khutbah ada waktunya, macam tu. Tetapi tidak makruh membaca Al-Quran, membacanya tu Al-Quran, tidak makruh membaca Al-Quran yang tidak mendengar khutbah.
hukumnya sunat, ya. Jadi contoh dah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, satu-satu tempat tu, ya, mungkin dah terkeluar daripada kawasan speaker tu, kita dah tak dengar dah. Waktu tu kalau kita baca Al-Quran boleh saja. Tetapi selagi mana kita boleh dengar khatib sedang berkhutbah, peranan kita, faham ke tak faham ke, dengar saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Inilah pendapat yang terpilih dan sahih. Diriwayatkan daripada Tawus yang berpandangan makruh dan daripada Ibrahim yang berpandangan tidak makruh. Ya. Maka dua pandangan mereka boleh digabungkan seperti yang kami nyatakan tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama mazhab kami. Jadi kalau sampai dekat part diriwayatkan daripada Tawus berpandangan makruh, Ibrahim kata tak makruh, itu macam mana? Makruh ketika mana? Makruh membaca Al-Quran ketika kita boleh dengar khutbah. Bila mana imam sedang berkhutbah, kita boleh dengar membaca Al-Quran, waktu itu makruh. Adapun ketika kita jauh, speaker tu tak sampai pada kita, kita tak boleh dengar khutbah, maka tidak makruh membaca Al-Quran. Ya? Jadi jangan salah fahamlah. Bukan kata, ada orang kata makruh, ada orang kata tak makruh. Makruh bila kita boleh dengar khutbah. Tidak makruh ketika mana kita tak dapat dengar khutbah. Tidak makruh membaca Al-Quran ketika tawaf, ya. Ketika mana kita tawaf, pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga, ya. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak makruh. Saya baca balik. Tidak makruh membaca Al-Quran ketika tawaf, dan ini adalah mazhab kami dan pandangan kebanyakan ulama, ya. Jadi kita bicara tentang mazhab Syafi'i lah, sebab kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Ibn Munzir turut menyebutkan daripada Atha, Mujahid Ibn Al-Mubarak, Al-Thawr dan Ashabul Ra'i. Ashabul Ra'i di sini bermaksud Imam Abi Hanifah, mazhab Hanafi. Ya. Al-Hasan Al-Basri, Urwah dan Urwah Zubair dan Malik meriwayatkan mengenai pandangan makruh membaca Al-Quran ketika tawaf. Nak bagi tahu memang ada pandangan. Ada yang kata makruh, ada yang kata tidak makruh. Tapi yang kita berpegang kepada tidak makruh, kerana itu adalah pandangan dalam mazhab kita. Namun, kata Imam An-Nawawi, namun pendapat yang sahih adalah pendapat pertama, iaitu tidak makruh membaca Al-Quran ketika sedang tawaf. Manakala penjelasan berkaitan khilaf ulama, ya, bahawa lain kan, baca Al-Quran di tempat permandian umum, ya, tak sesuailah, sebab itu tempat orang mandi, manda, di jalanan, tempat orang sibuk-sibuk kan. Dan bagi orang yang mulutnya bernajis, telah dijelaskan sebelum ini, ya. Najis yang macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Sekiranya berdarah, ya, berdarah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya buat kesimpulan sikit saja, ya. Dimakruhkan kita membaca Al-Quran ketika rokok, sujud. Oh, tadi saya tertinggal satu, nombor 4 tertinggal tuan-tuan abang dirahmati Allah, iaitu ketika mengantuk, ya. Saya tertinggal tadi. Apa saya sebutkan balik? Pertama, ketika dalam solat selain daripada waktu qiyam, iaitu ketika rokok, sujud, tasyahud dan keadaan-keadaan lain selain daripada qiyam adalah makruh membaca Al-Quran. Yang kedua, ketika membaca surah lain selain Al-Fatihah bagi makmum ketika imam dah baca surah. Yang ketiga, ketika duduk di dalam tandas. Keempat, ketika mengantuk. Kelima, ketika tidak mahir membaca Al-Quran akan takut salah, ya, takut ke laut kita baca. Surah lain masuk surah lain, ayat lain masuk ayat lain. Dan yang keenam, ketika khutbah bagi orang yang mendengarnya. Tuan-tuan abang bang dirahmati Allah, disebutkan bahawa kenapa tak boleh baca Al-Quran ketika mengantuk. Dia hampir-hampir sama macam nombor 5 lah. Sebab kita bila ngantuk ni, kita kejap baca salah, kita sambung salah, cara sebutan pun salah. Jadi Al-Quran itu perlulah dibaca sebagaimana ia diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tak naklah berlaku kesilapan-kesilapan ketika mana kita membaca Al-Quran. Jadi apa yang saya suka dekat sini tuan-tuan abang bang dirahmati Allah, ya, benda-benda makruh ini kita perlu tahu supaya kita jangan tersilap buat, ya, supaya kita rasa macam benda tu bagus tapi sebenarnya benda itu salah, ya. Manakala bila bicarakan tentang nombor 4 dan nombor 5 ketika mengantuk ni,
Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ia menggambarkan bahawa wujudnya orang-orang yang baca Al-Quran sedangkan dia mengantuk. Ya. Nak bagi tahu, ada sesetengah orang dia baca Al-Quran sedangkan dia dalam keadaan ngantuk. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Yang bagi saya lah ya, bagi saya, orang macam ni dia rajin baca Al-Quran. Benda macam ni dia akan berlaku pada orang yang rajin baca Al-Quran. Sebab orang yang tak rajin baca Al-Quran, dia kata, eh kalau saya ngantuk memang saya tak baca Al-Quran. Sebenarnya bukan dia tak ngantuk tak baca Al-Quran, yang tak ngantuk pun dia tak baca Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, contoh saya buat contoh kan, tempat yang macam saya sendiri kagum, saya sendiri cemburu, saya sendiri menginginkannya, berharap kepadanya adalah macam tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang istiqamah datang masjid ni, solat subuh di sini, kemudian ada tadarus Al-Quran, baca dengan sahibul fadilah Datuk Imam Besar ya. Baca Al-Quran ya. Waktu tu kan subuh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tapi kita dalam kelas Al-Quran. Cuma nak bagi tahu kadang-kadang waktu tu kita mengantuk. Dia jadi kepada orang yang rajin baca Al-Quran. Lepas zuhur pun dia baca Al-Quran, lepas asar pun dia baca Al-Quran. Jadi dia usaha untuk dekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi sebab itulah kadang-kadang dia boleh jadi ngantuk. Berbanding dengan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada orang dia tak ngantuk pun, tapi waktu tu dia tak nak baca Al-Quran ya. Kalau ngantuk, lagilah tak akan baca Al-Quran tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ya. Jadi nak bagi tahu kita ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau Allah bagi masa pada kita kan ya, kalau Allah bagi masa pada kita, macam saya katakan tadi, cemburu tu kalaulah boleh dapat luangkan masa macam tu juga. Cuma kita bekerja kan ya, kita masuk pukul 8, kita balik pukul 5, balik pukul 6 kan ya. Kita yang bekerja mungkin tak dapat luangkan masa lepas subuh tu sampai waktu duha ya. Macam yang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dapat duduk dalam halaqah Al-Quran, dah dapat masuk, dah dapat duduk tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, cakap pada Allah, doa pada Allah, ya Allah biarkan aku macam ni hari-hari ya, biarkan aku macam ni hari-hari sampai aku mati ya Allah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dijemput oleh Allah duduk dalam satu majlis, dalam satu taman, di antara tanaman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Untung sekali kan ya, kita ya, bukan saya kata macam tak apalah macam saya nanti tunggu saya pencil lah saya buat macam tu, tapi dia tengoklah macam mana jenis kerja kita. Kalau jenis orang yang bisnes, masuk pukul 10 pun tak apa kan, dia freelance, dia boleh buat. Kemudian dia boleh luangkan masa itu luar biasa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ya. Di akhirat nanti orang akan cemburui amalan tu ya, bukan semua orang dapat buat macam tu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah terpilih, dipilih oleh Allah untuk duduk majlis macam tu, syukur pada Allah. Terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab letakkan tempat yang sangat istimewa, yang mungkin ramai orang menginginkannya tapi mereka tak kesempatan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pesan saya pada diri saya, kalau tak boleh buat Isnin sampai Jumaat, Sabtu pun Ahad, jadilah. Ya, jadilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebab ia bersandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, barang siapa yang mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah di rumah Allah. Ada beberapa syarat dia. Dia solat jemaah di rumah Allah. Kemudian dia kekal kat situ. Kekal dalam rumah Allah, kekal dalam masjid, kekal dalam surau. Ya. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah dah buat tu memang sangat bagus. Lepas saja solat subuh, lepas zikir, doa, kemudian terus masuk dalam halaqah Al-Quran. Itu mahal, sangat-sangat mahal tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bukan semua orang dapat. Ya. Itu anugerah sebenarnya. Anugerah daripada Allah. Kemudian sambung kepada hadis tadi, kemudian dia duduk, dia kekal dalam rumah Allah sampai matahari pun keluar, matahari pun terbit, waktu syuruk ya. Dalam tempoh itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa dia buat? Dia ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dengan cara macam mana? Macam-macam cara. Zikir pada Allah, baca Al-Quran, duduk dalam majlis ilmu, istighfar, doa, apa-apa saja yang buat kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada lepas solat subuh tadi sampailah terbit matahari.
Kemudian kita pun mendirikan solat sebanyak 2 rakaat. Tak banyak tuan-tuan abang dirahmati Allah. Sebab tu kalau dengar kuliah subuh, biasanya ustaz tepat syuruk 6:58. Oh, tak berhenti waktu tu tuan-tuan abang dirahmati Allah. Mesti akan dilajakkan 15 minit, 20 minit, kadang-kadang 30 minit. Kerana apa? Kita nak dirikan solat sunat syuruk, solat sunat isyraq ataupun solat sunat duha. Jadi kita buat 2 rakaat tu. Apa kelebihan dia tuan-tuan abang dirahmati Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapat pahala seperti melaksanakan ibadah haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Kalimah tamah, kalimah sempurna itu diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Besar ganjarannya tuan-tuan abang dirahmati Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan abang dirahmati Allah, yang Isnin sampai Jumaat duduk dalam halaman Quran. Kemudian dahlah solat sunat duha dapat pahala. Kemudian dekat masjid ni juga ada pula majlis ilmu, ada pula kelab bahasa Arab. Masya-Allah. Sebenarnya tak boleh nak terbayangkan sebenarnya apa yang Allah nak janjikan, apa yang Allah nak offer pada kita kalau kita dapat buat macam tu. Tidak lain dan tidak bukan adalah pahala yang besar daripada Allah. Itu merupakan ganjaran yang besar. Jadi jadi kesimpulannya nak bagi tahu, situasi-situasi macam tadi tersasul-sasul, yang terngantuk-ngantuk, ya, tersengguk-sengguk kita baca Al-Quran, itu kenapa? Sebab orang itu rajin sangat baca Al-Quran. Cuma bila benda tu berlaku, stop kejap. Jangan sampai tersalah-salah baca Al-Quran. Kemudian kita angkat wuduk, ya, bangun sekejap, ya, kita bagi badan kita cergas balik, barulah kita sambung baca Al-Quran semula, ya. Dan itu pun kalau melibatkan baca Al-Quran kita tersasul-sasul, tersalah-salah. Ada pun yang sekadar tersanggup, lepas tu dia baca betul balik, dia sambung balik, itu tak masalah lah. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan abang dirahmati Allah, hidup ni kita kena banyak habiskan masa dengan Al-Quran. Kita kena selalu muliakan Al-Quran dengan cara membacanya. Kerana itu peranan kita dekat dunia. Peranan kita terhadap Al-Quran, ya, ada. Peranan kita terhadap Al-Quran dekat dunia ini adalah membacanya, mempelajarinya, kalau boleh mengajarnya dan mengamalkannya. Kerana di akhirat nanti, Al-Quran pula ada peranan kepada kita. Kerana di akhirat nanti, bukan kita peranan kita terhadap Al-Quran. Di akhirat nanti, peranan Al-Quran kepada kita. Dia akan jadi syafaat kepada kita, tuan-tuan abang dirahmati Allah. Dia akan doa pada Allah, ya Allah, bagi dia pakaian, ya Allah. Allah bagi kita pakai mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran kata lagi, ya Allah, tambahkan lagi bagi dia, ya Allah. Bagi dia ekstra, ya Allah. Kemudian Allah pakaikan kita dengan pakaian kemuliaan. Dah pakai mahkota mulia, pakaian mulia. Kemudian Al-Quran puas ke? Al-Quran tak puas lagi. Dia kata apa? Ya Allah, redai dia, ya Allah. Engkau reda dia, ya Allah. Lalu Allah pun redai kita. Masuklah kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebab itu kita kena jaga hak Al-Quran. Guna mata kita, tengok Al-Quran. Guna tangan kita, sentuh dan selak-selak Al-Quran, ya. Gunakan suara kita ni, suara. Allah bagi suara. Gunakan suara untuk baca Al-Quran, gunakan lidah kita untuk sebut huruf-huruf daripada Al-Quran. Jadi itulah perkara yang kita kena lakukan tuan-tuan abang-abang dirahmati Allah. Okey. Sekarang ni kita nak pergi kepada perkara-perkara yang ditegah ketika membaca Al-Quran. Dah masuk waktu eh? Okey. Minta maaf, tak ada bunyi pula. Ke bunyi tadi? Tak, itu iqamah. Tak bunyi tadi eh? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita boleh termasuk dalam golongan ahlul Quran yang selalu baca Al-Quran. Tapi bila masa sampai waktu kita dah ngantuk, kita berhentilah. Begitu juga ada salah satu lagi dalam kalau yang saya dengar daripada kata-kata Dr. Aiman Suaid, antaranya adalah kalau kita kentut, kalau kita yang buang angin lah, ya. Kalau kita kentut waktu tu, jangan sambil-sambil baca Al-Quran dan sambil-sambil kentut. Tak, itu makruh. Jadi maksudnya, kalau kita dah memang nak kentut, kita kentut sajalah sampai selesai. Dah selesai, barulah kita sambung teruskan bacaan Al-Quran kita.
Sebab kena tahu bahawa membaca Al-Quran itu sunat dalam keadaan berwuduk. Kalau tak ada berwuduk, masih boleh baca Al-Quran. Yang tidak bolehnya adalah untuk memegang mushaf, ya, memegang membawa Al-Quran, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala berkati, dan Allah Subhanahu Wa Taala berkati masa kita agar dapat menghabisnya banyak masa dengan Al-Quran. Dampingi Al-Quran, rapat, ya, rapat dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran tu sahabat karib kita. Karib ni dia dekat dengan kita. Sebab apa? Nanti Al-Quran akan datang dengan kita. Al-Quran akan datang pada kita pada hari akhir, dekat dengan kita dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam satu hadis surah Al-Mulk, surah Al-Mulk, dia punya setia kepada kita sampai dia takkan lepaskan kita, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maksud tak akan lepaskan kita, dia takkan tinggalkan kita, dia takkan biarkan kita. Sampai bila? Sampailah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah sayangnya Al-Quran pada kita, nak pastikan kita ni berjaya masuk dalam syurga Allah. Dan kita semua dapat mengamalkannya insya-Allah, dan kita semua dihimpunkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sebabnya adalah disebabkan Al-Quran. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa dapat membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, basahkanlah lidah kami agar kami dapat baca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.